Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Lalu Faturrahman memastikan jika stok kebutuhan bahan pokok NTB masih aman hingga jangka waktu yang cukup lama. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak panik terhadap ketersediaan bahan pokok di NTB di tengah wabah virus corona. Terutama untuk bahan pokok di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai saat ini aman. Di tengah wabah virus corona yang semakin meluas membuat masyarakat menjadi khawatir bahkan panik akan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di NTB. Sehingga masyarakat pun berlomba-lomba membeli stok kebutuhan pokok dalam jumlah besar. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Fathurrahman memastikan, stok pangan yang cukup menandakan bahwa Pemprov NTB telah dalam keadaan yang sangat siap untuk menghadapi dinamika yang berkembang saat ini. Untuk penyediaan stok pangan, ia menjamin warga NTB tidak akan mengalami ancaman. Berdasarkan data cadangan pangan yang tersedia di Provinsi NTB saat ini, seperti beras tersedia sebanyak 841,644 ton. Bawang merah 99,773 ton. Bawang putih tersedia sebanyak 16.197 ton. Cabai merah tersedia 15.356 ton. Cabai rawit 137,957 ton, daging sapi 6.508 ton, daging ayam ras 23.500 ton, telur ayam ras 3.634 ton, daging ayam buras 3.180 ton, dan ikan tangkap tersedia sebanyak 20.445 ton. Ya, jadi sesuai dengan data dan informasi dan hasil sidak lapangan, kebutuhan ketersediaan terutama untuk bahan pokok di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai saat ini aman untuk beberapa varian, termasuk juga ada yang sampai 11 bulan ke depan. Jadi seluruhnya aman untuk NTB. Mudah-mudahan hal ini tentu akan membuat masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi wabah penyakit corona ini. Pak, ada pembatasan pembelian bahan pokok nggak, Pak, di tengah wabah corona ini? Oh, ini tidak ada pembatasan itu karena stok yang ada di baik di tingkat lokal maupun distributor sudah aman, sehingga tidak perlu dilakukan pembatasan. Tetapi dimohonkan kepada masyarakat untuk membeli hal-hal yang tidak terlampau banyak, artinya jangan sampai membuat penimbunan-penimbunan sendiri. Maisarah, Lombok TV, Mataram.